Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Cem channel kali ini berada di kediaman Dr. Kurnia Akmal untuk mereview bonsai loa yang beliau dapatkan dari berburu di halaman pembonsai. Loa hasil berburu ini adalah tindak lanjut atau follow up dari hajat beliau untuk membuat galeri bonsai di Lombok. Loa ini sendiri berumur kurang lebih 10 tahun dan diprogram dari umur 5 tahun jalan, dan hari ini loa ini resmi dimiliki oleh Dr. Kurnia Akmal untuk menambah jumlah bonsai yang beliau miliki yang dihajatkan untuk galeri bonsai Lombok. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan pembonsai dimanapun Anda berada karena sudah mensupport Jam Channel sehingga Jam Channel masih eksis untuk mengabarkan seputar dunia hobi bonsai. Mudah-mudahan tayangan ini inspirasi kita bahwa walaupun tanaman lokal seperti di loa, tetapi punya komoditi dan nilai jual yang lumayan tinggi. Oleh karena itu, pesan saya kepada semua rekan-rekan membonsai dimanapun Anda berada, mari budidaya bahan yang lokal maupun luar, asalkan dengan proses yang baik pasti akan menghasilkan pohon bonsai yang baik juga. Baik rekan-rekan pembonsai dimanapun Anda berada, loa ini bernama Latin Picus racemosa yang beberapa wilayah di daerah tropis menjadi tanaman yang banyak kita jumpai. Kelebihan pohon loa ini adalah pertumbuhannya yang sangat cepat, tetapi di balik pertumbuhan yang cepat itu juga menjadi sumber masalah dari loa itu sendiri, sehingga penanganan ekstra, penanganan yang intens dari pemilik pohon mesti harus dilakukan supaya pertumbuhannya yang cepat itu bisa dikontrol
kontrol untuk mendapatkan proporsi batang dan cabang yang pas. Kalau tidak, maka cabangnya bisa menggelembung dan itu merusak pohon. Jadi sekali lagi, pohon loah adalah pohon yang sangat rakus terhadap air dan media. Ingat, rakus air dan media. Oleh sebab itu, apabila kedua faktor pertumbuhannya ini tidak diberikan, maka risiko kematian pohon itu juga sangat riskan. Baiklah rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada, itulah sedikit review bahan bonsai Pak Dr. Kurnia Akmal yang berjenis loah. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dalam berhobi, tetap berbahagia, istilah beliau, dan mudah-mudahan hajat beliau membuat galeri bonsai Lombok tercapai. Sekian dari Jam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.